Halo, kisah saya selama mengikuti bootcamp 2 hari di Samosir. Yang pertama, saya berjumpa dengan wirausaha muda dari 5 kabupaten, di mana saat itu saya mendapat ilmu, khususnya yang saya tekuni saat ini, yaitu saya seorang penenun. Saya berjumpa dengan Bang Torang, di mana Bang Torang menjelaskan tentang tenun. Nah, di situ saya terkesan sekali gitu, ilmu yang dikasih Bang Torang itu sungguh luar biasa gitu. Kesan yang saya dapat selama mengikuti bootcamp di tahun 2019 ini selama 2 hari di Tuk-Tuk, saya banyak bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, khususnya trainer-trainer yang didatangkan oleh UNESCO. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada UNESCO karena dari trainer-trainer tersebut saya banyak belajar, khususnya dari Bang Torang, karena selama ini saya tidak banyak tahu tentang tenun, khususnya nama-nama tenun. Dari Bang Torang saya banyak belajar tentang nama-nama tenun dan juga sejarah tenun. Kesan saya mengikuti bootcamp itu kemarinnya, itu memuaskan. Apalagi bisa langsung ketemu sama Abang Torang Sitorus ya. Termasuk tenun yang dianya yang handal, yang tahu semuanya. Terus bisa ngelihat tenun-tenun yang udah ratusan tahun yang udah gak pernah dilihat ya. Seperti tenun orang Samosir itu. Bootcamp Toba 2019, disinilah pertama kali aku mendapatkan pelatihan proses pencelupan benang warna alami yang dijelaskan oleh Pak Suroso. Harapan saya ke depannya supaya ini nggak untuk yang pertama dan terakhir lah, ada selanjutnya. Tapi maunya jangan hanya materi ya yang dibahas. Pokoknya ada langsung dianya, praktek langsungnya gitu. Aku harap ada pelatihan teknis, motif-motif baru untuk kami petenun. Dan juga membangkitkan motif-motif yang dulu agar lebih dikenal oleh masyarakat. Pesan saya dan harapan saya ke depannya, saya lebih banyak lagi praktek diajarin dengan pewarna alami dan juga belajar-belajar motif. Terima kasih UNESCO, terima kasih City Indonesia. Dengan bootcamp ini dan pelatihan, saya percaya tenun dari Tapanuli Utara ini dapat dikenal dunia dan go internasional.